pixel bisa diamplifikasi dari sini, kemudian di foto ratio nanti di paling bawah ada ultra HD, itu jadi 48 megapixel. Tapi ketika 48 megapixel itu nggak bisa di zoom, nggak bisa support Chroma Boost, nggak bisa support Night Mode, nggak bisa support Beautify, nggak bisa support AI Recognition, nggak bisa support Continuous Shooting. Baru kalau mau foto yang ada landscape, ada portrait itu dirubah ke 4:3 yang paling atas. Di sini dia akan pakai kamera 12 megapixel ya. Yang pertama, kemudian di sini ada yang namanya Chroma Boost. Chroma Boost ini sebenarnya mirip sama kayak HDR, sama kayak Desert Color dulu. Cuman di sini warnanya nggak terlalu outstanding, nggak terlalu warnanya nggak terlalu merah banget. Jadi yang kedua yang akan akan dicoba adalah Chroma Boost. Terus yang ketiga yang pasti adalah Portrait Master, yang dicoba adalah dari portraitnya. Setelah dari portraitnya kita akan coba nanti ketika udah agak malam, itu adalah Nightscape. Nightscape sebenarnya ada sama kayak Night Mode di R7 Pro, dia akan ngambil 3 detik atau bisa lebih tergantung dari titik ngambilnya. Misalkan kalau terlalu gelap dia akan bisa lebih panjang, bisa sampai 5, bisa sampai 8. Tapi kalau titik diambilnya agak terlalu terang, nanti dia bisa sampai